ntar kita konsumsi itu bareng-bareng. Oh siap, emang itu yang ditunggu, biasa yang ditunggu. Tapi lawan satu lagi nih sobat, nah ini lebih gede nih. Ini kan metode besar. Metode pembuahan satu. Ntar kalau metode pembuahan dua ntar kita bahas video lainnya sobat. Oh siap. Next videonya sobat. Enggak bang, ini kayak bayi bang, kayak ada ayunannya gitu iya. Bang. Emang gitu kalau melon? Begitu bang. Kalau nggak pakai kayak gini kan kayak ayunan di Ancol kan? Nanti takutnya dia murag gitu. Oh murag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kembali lagi di channel Petani Ladang. Nah pada kesempatan pagi ini saya ingin review tabu lampot melon ya. Iya. Cuma ini kayaknya tabu lampot melon itu tumpang sari sobat. Oh tumpang sari kan? Iya. Jadi ini kan bersebelahan dengan jambu kristal sobat. Ya awalnya iseng-iseng saya ini beli melon dari tukang buah gitu, iseng-iseng semai, ternyata kan ya lumayan lah, nggak jauh beda bibitnya sama bibit tunggu gitu. Ya ini hasilnya sobat. Awas bang, kena tiang bang. Oh iya, siap. Kayak itu kan kredit. Nah, ini kan buahnya kan biasa di tahap 8 ruas atau 13 ruasnya. Nah kita pilih yang sekiranya bakal buahnya sehat itu aja sobat. Oh yang kira-kira unggul lah. Iya masalah ruas itu gak masalah. Yang penting kita lihatnya bibit calon buah yang super gitu. Iya. Kayak saya super. Super. Super boy. Superstar nih kang. Ini secara alami untuk sobat semuanya. Kita cari alam ya. Pupuk kimia enggak? Oh kimia juga nggak pakai bang? Nggak pakai, kita menggunakan pupuk POC, pupuk limbah perumahan gitu. Oh POC. Kita coba menggunakan air beras sama kulit pisang. Kulit pisang? Iya. Atau kulit pisang bisa jadi pupuk? Bisa lah. Oh. Biasa dengan kulit manusia. Anjay, tak nuk itu. Coba lihat ke mana ke mana. Oh bayang manusia di kulit. Oh, ini kan nanamnya kan bareng ya. Iya ya. Nggak semuanya rata bareng ya. Enggak semua ya. Iya, enggak semua rata kang ya ini ya. Mau kelihatan nih ada yang ini ada yang kecil. Sekitar 1 meter setengah, ada kan, yang baru 1 meter. Karena ini kan belum di buah nih kan. Nah, iya benar kang. Jadi alami aja enggak. Alami enggak pakai pupuk. Kayak orang-orang kan bisa menggunakan N3 atau apa. Oh iya, siap. Kita menggunakan yang hasil alam enggak seperti itu aja. Rencana mau buah tunggal apa nih, mau dua buah satu ya. Pohon tuh dua buah apa satu yang buah yang saya coba itu baru satu pohon ini kan baru dibuahkan satu ya. Kalau masalah buah dua itu belum mencoba gitu, belum mencoba ya, oke okay, kalau satu saya kebetulan kita mencoba gitu oke okay, hasilnya ntar saya tunjukin lah okay. Nah kita bahas dulu ini masalah dua atau satunya itu gak masalah ya sebenarnya ya kalau masalah dua tentunya kita harus full gitu ekstra pemupukan. Ya, lah perawatan. Iya benar. Tapi boleh dimakan sih kira-kira itu bang yang tadi itu mah. Wah, beres ya. Kenal aja itu mah udah tahu saya mah. Buka lapar ya. Ini kan belum ada bakal buah ini ya. Ini proses masih lama. Masih proses. Oke, siap. Nah, ini kan seperti ini. Nah, ini saya mau bikin dua nih. Bikin dua juga. Dua ini. Ya. Soalnya kan dari lihat dari bakal buahnya ini sehat. Sehat ya? Sehat. Oh, kayak siapa, Bang? Saya. Jangan dikata itu. Ini kan ini dibuang nih. Oke, okay, di Bang nih jadi penasaran yang udah katanya si Abang udah berbuah. Siap panen. Nah, iya bikin penasaran. Alah, ini kan masalah buah-buahan nanti kita bahas di video lainnya lah. Oke, okay, siap ya. Okay. Nah, mana tuh? Wis mantap kan. Ntar kita konsumsi itu bareng-bareng. Oh siap. Emang itu yang biasa yang ditunggu. Satu mana lagi nih sobat. Nah ini lebih gede nih. Ini kan metode pembuahan satu. Ntar kalau metode pembuahan dua ntar kita bahas video lainnya sobat. Oh siap. Next videonya sobat. Enggak bang, ini kayak bayi bang, kayak ada ayunannya gitu bang. Emang gitu kalau melon? Begitu bang. Kalau nggak pakai kayak gini kan kayak ayunan di Ancol kan. Nanti takutnya dia murag gitu. Oh murag, nggak takut ya bebannya terlalu berat. Murag kok. Ngomong-ngomong ada sensornya? Enggak ada. Kayaknya enggak mempan bang ya. Aduh gimana? Jadi mau dipanen aja. Panen aja. Oh biar lebih kita langsung dimakan sama-sama ya kan? Iya. Sekalian bang kalau ada kiloan kita kilo bang. Oke siap. Biar tahu ini bobotnya berapa gitu. Pengen tahu. Ini panen ya? Oh panen silakan bang. Ditunggu. Kita manusia harus rajin berusaha. Nah kita pengen tahu nih bang nih bobotnya kalau buah tunggal tuh
bobot buahnya berapa ya, kilo? 1 kilo 4 ton ada. Lebih kayaknya. 1 kilo lebih ya? Lebih. Berarti termasuk bagus lah. Bagus lah. Untuk kan di cuma yang apa namanya? Tumpang sari kan itu ya? Tumpang sari. Oh, tumpang sari. Pohon ini mangga. Iya. Enggak usah satu polybag atau satu pot. Ya, ada melon. Mana yang gede? Anjay, gede serempong. Banget ya. Wih, shit. Iya. Gede banget itu. Mau enggak, Opal? Ambil tuh itu, ambil tuh yang udah dipanen, ambil. Oke, langsung eksekusi. Anjay. Ayo. Dapat, Pak. Dapat dua. Oh, iya. Hasil jerih payah kita, sobat. Oke, ada berapa ton nih? Buset. Awas dedenya, awas. Berapa ton kira-kira sobat tani? Apa jangan keripik tun? Berapa ton? 1,2 lah ya. 1,2. 1,2. 1,2 kilo sobat. Buset. Apa kita langsung eksekusi aja, dibelah langsung? Eksekusi banget ya sobat, kita belah. Kita pengen tahu nih sobat tani, katanya ini duitnya bukan dari hasil beli dari toko-toko bibit. Jadi kita beli melon, kita bikin bibit sendiri katanya. Oke, kita coba. Belah aja lah. Mungkin ya. Laper ya, Bang. Ini ya. Matang, Bos. Romantis lah. Rokok makan gratis. Coba Kang, cobain Kang. Menang biasa ya? Menang biasa, kameramen mah. Ada berapa pabrik manisnya nih? Iya. Semua pupuk organik, sobat. Iya. Untungnya sobat penasaran gitu. Ini saya langsung panen aja. Ini paling kalau mau matang paling sekitar 2 minggu lagi nih. 2 minggu lagi ya. Oke, siap. 2 minggu lagi pasti habis ini. Habis sama siapa, Bang? Sama Todor. Tapi lumayan lah, lumayan. Manis-manisnya gitu. Manis. Biasanya kan kalau melon habis panen itu kan di diamin dulu satu malam ya. Nah, itu kan bahasa orang mah dipuyum manisnya itu. Biasanya kalau kita kayak kita panen bawang lah istilahnya itu kan kalau panen kena kecil, digantungin satu bulan atau dua bulan bisa gede gitu. Besar dengan sendirinya kan. Nah, ini juga melon habisnya sekarang kan panen nih. Iya. Jadi malamin satu malam atau dua malam. Dua malam. Cak bahasa dia mah dipuyum lah. Nah, dipuyum cak bahasa Jepang nama gitu. Nah, besi ke penasaran. Oke, siap. Ini mau orang langsung lanjut. Ngenah, Mang. Habis ini kan ke tengah nama juga. Aneh hayang. Embung ke atuh. Orang mereka bungkus we. Kalau apa tuh? Itu orang sorang ngedara tuh mereka. Ya sempat mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Yang tadi kan bukan gua satu pohon kan satu buah ya, nanti kita akan review kembali satu pohon akan dua buah nanti perbedaannya tapi next video lainnya. Oke, siap, ditunggu ya sobat, kita lanjut. Oke sobat, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani merah.